dengan promosi oleh Ketua Sidang, Romo Fendos dipersilakan mengambil tempat di hadapan tim penguji. Gimana Anda siap-siap? Udara agak mendung-mendung tau. Entah Anda ikut bersedih, entah Anda ikut gembira, Anda jelas ini ya. Yang jelas kita cabut sidang dulu. Sidang kita cabut. Gimana Anda siap? Kita baca nih. Pak, yang mau tau? Udah siap dibaca kan? Nah ini saya tergantung promotornya. Dia sebab membacakan ini yang dapat risiko. Nanti yang membaca tertuduh. Padahal kesimpulan dari sumpit kiri kanan kan. Yang membaca tertuduh nanti. Tapi biarlah, walaupun bagaimana saya tanggung lah. Nah, baik tak baik saya tanggung. Satan tak satan naik. Baik, dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menyampaikan hasil keputusan tim penguji. Ujian disertasi program doktor pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Beliau atas disertasi yang ditulis oleh Saudara John Zuri dengan nomor induk mahasiswa 3219041402 dengan judul disertasi konsep pendidikan Islam berbasis hierarki ilmu oleh Syekh Husin Nasar. Setelah memperhatikan pelaksanaan ujian terbuka yang diikuti oleh saudara Romo Fendos serta mempertimbangkan nilai yang diberikan oleh masing-masing tim penguji, maka tim penguji menyatakan bahwa saudara John Zuri dinyatakan, nah, inilah yang berat bacanya. Jadi dari intervensi ini kan saudara John Zuri dinyatakan lulus. Dengan predikat cum laude. Ya Allah. Indeks prestasi kumulatif 3,92. Ya Allah, Allah. Dengan demikian, saudara Romo Fendos diberi gelar doktor dalam bidang pendidikan agama Islam yang disingkat dengan DR serta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-390 dari pasca sarjana Winsus Kariau, dan selanjutnya saudara berkewajiban untuk memperbaiki disertasi sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing tim penguji maksimal 1 bulan terhitung sejak saudara dinyatakan lulus. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2024, tim penguji Profesor Dr. Haji Hairunas MA, Dr. Al-Rizal MSc, Profesor Dr. Jambendar Jad MA, Profesor